Oh, lincah sekali. Dan sesimpel itu, guys. Lionel Messi memang terbaik. Baru menit dua langsung jebol. Halo guys, welcome back, nice people. Ketemu lagi dengan saya, Niki Satria, asik di konten gaming. Oh guys, kali ini saya akan bermain PES lagi, Master League yang kemarin lanjutkan. Dan saya di video kemarin saya berjanji akan membeli pemain baru, mega transfer ya kan. Pasti kalian sudah lihat di judul atau di thumbnail, saya membeli Lionel Messi dari Barcelona. Mau tahu gimana keseruannya saya bermain? Langsung aja kita main Master League PES 2020. Oke guys, kita lihat ini sudah musim 2020-2021 ya kan, musim baru. Yang kemarin kita sudah menjuarai Liga Inggris, FA sama Liga Champion guys. Kalian lihat sendiri ada Lionel Messi tadi. Nah ini guys, saya mendapatkan Lionel Messi dari tukar pemain guys. Tukar pemain dengan Ngolo Kanté di detik-detik akhir bursa transfer. Kita lihat pemain saya guys, banyak pemain baru. Ini tim intinya, kita coba lihat ada Kepa masih tetap. Dan saya beli Bay Pavard, pemain dari Bayern Munchen. Dan masih tetap back tengah sama back kiri tetap. Gelandangnya saya beli dua guys, ada Erde Paul dan Alexander Golovin. Ini menggantikan Ngolo Kanté kan di tengah. Dan ini Lionel Messi, kita barter pemain dengan Ngolo Kanté, Lionel Messi di Barcelona di akhir-akhir bursa transfer guys. Dan saya beli Thomas Lemar dari Atletico Madrid. Dan di pemain cadangannya masih tetap, ini saya membeli Nick Pope, menjual cadangan yang kemarin, Will Caballero. Masih tetap Kovacic mah. Dan saya membeli Darren Mertens guys, karena Willian saya jual. Dan inilah pemain saya semua. Dan kita masih memasuki match day ketiga guys, baru saja mulai musim baru. Jadi di musim perdana ini ya kan, ini ya, lawan Fulham, lawan City dan Liga Champion. Dan sekarang lawan Tottenham. Langsung saja kita lawan Tottenham. Kita coba Lionel Messi ya kan. Kalian pasti belum lihat. Ini kita ganti dulu guys. Mason Mount, oke. Oke guys, langsung saja kita bermain Lionel Messi di Chelsea guys. Itu sebuah apa ya, hal yang tidak mungkin kan, transfer ke Chelsea hanya di PES bisa terwujudkan. Lionel Messi tidak akan pernah berganti klub kayaknya guys. Ya legendnya Barcelona akan tetap di Barcelona. Kita lihat, itu dia Lionel Messi dengan ban kaptennya, keren guys. Nomor 11 ya, belum saya ganti. Nomor 10 kayaknya guys, lebih cocok. Oke langsung saja kita coba bermain dengan Lionel Messi. Ini ya, banyak pemain baru guys saya datangkan di bursa transfer. Dan Messi guys masih sangat gesit. Wow, lincah sekali. Dan sesimpel itu guys, Lionel Messi memang terbaik. Baru menit dua langsung jebol. Bursa transfer musim dingin saya akan coba mendatangkan Ronaldo ya kan guys. Biar di sebelah kiri Ronaldo, sebelah kanan ada Lionel Messi. Dua pemain terbaik di muka bumi. Hampir 10 tahunan lebih ya kan guys, di dunia ini dua pemain terbaik itu. Sangat worth it guys, beli Lionel Messi ditukar dengan Ngolo Kanté ya, pemain andalan kita di tengah. Sayang juga kita menjual Ngolo Kanté ke Barcelona. Banyak pemain asli, salah satunya Pulisic saya jual ke mana, saya lupa guys. Dan saya beli berbagai macam, ini Erde Paul ini juga sangat ciamik. Lemar juga, Messi lagi tendang. Hampir guys, gitu saja sudah membahayakan. Lionel, meskipun umurnya sudah tua guys Messi ya. Keren. Lemar, tapi masih fit Lionel Messi.
Dan Messi menggiring dari oh, sayang sekali Abraham. Oke guys, kalian bisa komen di bawah game apa lagi yang ingin saya coba. Dan kemarin ada kabar bahagia guys, bahwa game kesukaan seluruh umat ya kan, Grand Theft Auto GTA 5 itu gratis guys. Di apa gitu saya lupa. Saya sudah mengklaimnya guys, cuma belum download. Masih cari apa wifi. Soalnya besar sekali guys. 94GB. Kalau pakai data itu sudah jebol guys. Tinggal download saja terus saya akan memainkannya guys, GTA 5. Kalau kalian suka silakan komen di bawah guys. Saya akan mendownload GTA 5 dan akan merecord. Masih guys, kita lihat skillnya. Oh. Dijatuhkan. Dan babak pertama telah selesai. Kita lanjut ke babak yang kedua. Kita akan mencoba Lionel Messi untuk hat-trick di klub barunya di Chelsea. Lionel Messi ke Chelsea sangat tidak mungkin guys. Hanya di PES saja kita bisa halu kayak gini kan. Dan kalian silakan komen di bawah guys, pemain apa lagi yang akan saya beli di bursa transfer musim dingin. Kita akan coba merombak semua skuad Chelsea, khususnya sudah berumur 30 tahun ke atas. Saya akan mencoba merombak dengan skuad muda sekali, skuad yang berumur 20-an sampai 25 tahun. Silakan aja di komen di bawah main mana akan saya beli. Itu referensi guys. Hohoho, salto dia guys. Lionel Messi saldo dengan angin gak anda itu ya. Ini pemain dari masa lupa guys, Alexander Golovin. Kayaknya Liga Jerman kalau gak salah. Enak sekali guys. Lionel. Oh asli yang di Tottenham guys. Ini hanya Master ya kan? Yang asli masih belum main guys. Rindu dengan Liga Inggris. Kalau anda pecinta Liga Inggris, komen aja di bawah. Kayak apa guys, akan dilanjut atau tidak di tengah pandemi ini. Kalau nggak dilanjutkan kasihan guys. Liverpool sudah berada di atas angin untuk merengkuh gelar pertamanya Liga Inggris. Sudah sejak berapa tahun guys? Hampir 30 tahun tidak bisa mendapat gelar. Sayang sekali. Dan kalau Liga Jerman sudah mulai guys, hari Sabtu minggu kemarin ya lah, kita sudah melihat Liga Jerman bermain lagi tanpa penonton. Tapi oh guys, saya salah umpan guys. Hampir. Oh, kartu merah kayaknya guys. Oh, saya bermain dengan 10 pemain. Antonio Rudiger. Kesalahan guys. Ini berbahaya guys. 11 lawan 10. Masih ada Lionel Messi menggiring bola dari belakang, menggocek-gocek sendirian. Lionel Andres Messi. Oh, tidak kuat. Saya harus menggantinya dulu guys, sebentar. Oke, siap. Kita buang dulu agar masuk ya, bergantian. Pemain saya ditekan oleh Tottenham. Kita bermain kucing-kucingan ini. Oh, sudah tidak bisa. Dan Dele Alli kosong guys. Guys. Oh, penyelamat yang sangat gemilang dari Kepa Arrizabalaga. Sangat-sangat brilian Kepa. Tinggal berapa menit guys, menit-menit akhir. Dan akhirnya menang guys, susah payah. Dan ini kit mesti ketiga menang semuanya. Dan peringkat pertama masih unggul selisih gol dari Aston Villa. Keren sekali Aston Villa guys. Dan ada MU di peringkat 3. Oh guys, sepertinya cukup sampai di situ. Kalian sudah lihat kan Lionel Messi yang bermain di Chelsea, transfer pemain terbaru pembeli Lionel Messi. Dan silakan komen di bawah guys, saya mau beli pemain apa lagi ya kan? Silakan aja di komen di bawah, beli ini silakan aja tinggalkan di komen. Dan semoga saya bisa mendownload GTA-nya dan mungkin di next
episode, nggak Master League lagi ya kan, bisa bermain GTA, GTA 5 kita review bersama, mumpung gratis ya kan. Oke, sekian, sudah terlalu panjang durasinya, jangan lupa di like, di share jika bermanfaat, dan terima kasih sudah nonton dari awal sampai akhir, semoga channel ini cepat berkembang ya kan, dan see you.